Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu di channel YouTube hari ini. Dan ini adalah sesi pertama yang akan membahas tentang ilmu magnet rezeki di YouTube, ya. Selama ini kita membahas ilmu magnet rezeki di channel Telegram melalui audio. Tapi banyak sekali yang menyampaikan ke saya usulannya untuk menyampaikan materi ini melalui YouTube agar bisa dipelajari lebih detail lagi. Oke, bismillah, mudah-mudahan kita akan mulai kajian ini dan kita akan mengikuti judul audio yang ada di channel Telegram. Namun secara audio tentu ya ada atmosfernya berbeda, lingkungannya berbeda, kemudian mungkin kontennya sama, tapi Anda akan mendapatkan nuansa yang berbeda. Saya pribadi pun ketika ingin mendalami ilmu magnet rezeki ini, saya pun mendengarkan audio saya kembali. So, antara YouTube dan Telegram akan saling melengkapi. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan masuk dalam audio yang pertama, yaitu landasan magnet rezeki. Banyak orang yang bertanya pada saya tentang apa yang dimaksud dengan magnet rezeki. Sederhananya begini, magnet rezeki itu adalah kita duduk diam, rezeki datang sendiri, ya. Nah, enak ya kalau seandainya kita bisa menjadi magnet bagi rezeki. Kita hanya duduk diam saja, rezekinya datang sendiri. Apakah bisa seperti itu? Ya bisa, ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan, Pak Nas, kalau begitu kita nanti jadi orang malas. Oh ya enggak, ya. Kalau duduk diamnya saja, kita mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi bergerak, apalagi berusaha, apalagi bekerja, ya. Jadi, kita bisa menjadi magnet bagi rezeki. Banyak sekali testimoni-testimoni yang disampaikan oleh teman-teman kita yang menjalankan ilmu magnet rezeki, ya. Saya pribadi pun menjalankan ilmu ini, kemudian teman-teman kita juga banyak menjalankan ilmu magnet rezeki. Ada misalnya Pak Ahmad dari Jakarta yang mengatakan baru saja dia mendengarkan ilmu magnet rezeki selama 18 jam, kemudian hutang perusahaannya 5,5 miliar langsung lunas, ya. Kemudian ada Ibu Siti dari Balikpapan mengatakan bahwa saya baru saja menjalankan satu jurusnya, lalu kemudian dia mendapatkan, suaminya mendapatkan proyek senilai 1,5 miliar. Ada juga Pak Awan dari Sukabumi, ketika beliau menjalankan ilmu magnet rezeki ini, beliau langsung mendapatkan umroh secara gratis. Mbak Eri dari Surabaya mengatakan bahwa saya hidupnya jadi enteng, lalu kemudian dilamar. Yang dilamar ini unik juga, Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang akhirnya mengirimkan fotonya pada saya. Ada yang umur 40 tahun, ya. Lalu kemudian dia di pelaminan, kirim foto pada saya. Terima kasih, Pak Nas. Dengan ilmu magnet rezeki, saya yang rasanya mustahil untuk mendapatkan jodoh, alhamdulillah bisa mendapatkan jodoh. Kemudian Rote Bakery misalnya, ada satu perusahaan yang menggunakan ilmu magnet rezeki sebagai salah satu kurikulum untuk pendidikan karyawan-karyawannya. Dan hasilnya alhamdulillah Rote Bakery menjadi number one entrepreneur award se-Sumatera. Ya. Kemudian ada satu sekolah di Azkia, di Sukabumi, ya. Sekolah Islam Terpadu Azkia, sebelumnya juga saya ada di channel YouTube ini, saya sampaikan bahwa mereka menjalankan ilmu magnet rezeki bahkan menjadikan sebagai kurikulum. So, banyak sekali yang menjalankan ilmu magnet rezeki dan berhasil menjalankan ilmu yang luar biasa ini. Tapi sebenarnya ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri, untuk kita nikmati dan jadikan perjalanan rezeki kita sesuai dengan relnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebelum kita membahas detail tentang jurus-jurusnya, ada kurang lebih 101 jurus, ya. 101 jurus ilmu magnet rezeki. Kita mulai dari awal, landasannya dulu, ya. Landasan magnet rezeki. Saya akan berbicara tentang kenapa Islam ini bisa menarik rezeki, ya. Karena Islam ini adalah agama yang ajaib. Islam ini adalah agama yang spesial. Islam ini adalah agama yang sempurna. Ada banyak sekali jaminan Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kalau kita membaca ayat-ayat itu, kita sudah yakin bahwa
Iya benar juga ya, kita sebenarnya bisa loh menjadi orang-orang yang ajaib. Contohnya misalnya dalam surat At-Talaq ya, ini populer sekali ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar, ya. Kemudian akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya dalil ini cukup untuk menjadikan keyakinan kepada kita bahwa rezeki itu datangnya tiba-tiba. Rezeki itu datangnya tidak disangka. Rezeki itu datangnya dengan ajaib gitu. Nah, mana rezeki itu adalah berbicara tentang keajaiban itu. Tinggal bagaimana faktor-faktornya dipelajari lebih dalam di dalam ilmu magnet rezeki. So, ini landasan yang pertama, dalil yang jelas, qat'i, kemudian kuat, bukan lagi dari hadis, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan Allah buka ya jalan keluar dari segala persoalan-persoalannya. So, bagi Anda yang sekarang punya persoalan, mungkin hutang yang belum lunas, mungkin hajat-hajat Anda belum terwujud, mungkin piutang Anda belum dibayar oleh orang lain, mungkin Anda ingin melakukan sesuatu tapi belum mendapatkannya, mungkin Anda dipecat dari perusahaan, mungkin Anda ya belum mendapatkan gaji yang maksimal, mungkin Anda belum punya anak dan seterusnya. Ini adalah persoalan-persoalan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kita agar kita mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah yang Allah Subhanahu wa taala jamin. Karena selama ini kita punya persoalan, lalu kemudian kita mencoba mencari jawabannya di tempat-tempat yang lainnya. Kan begitu, ya. Kita punya persoalan, Allah Subhanahu wa taala yang buat kita punya persoalan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita hanya fokus mencari jawaban. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga jamin ya di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilussalihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ard, akan Allah berikan kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan, ketinggian, kekayaan, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala berikan. Di mana? Di dunia, ya. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan. So, ini jaminan dari Allah, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka, ya. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah akan ganti ya khaufihim amna, dari keadaan mereka takut menjadi aman sentosa. So, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi negara yang baik, menjadi komunitas yang baik, menjadi keluarga yang baik, Allah telah berjanji. Siapa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang seperti itu. So, ada jaminan Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya juga Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan ini. Dalam Al-Anbiya ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya walaqad katabna, telah Allah tetapkan, walaqad katabna ya fi zabur, di dalam kitab zabur, min ba'di dzikri, dan sebelumnya telah ditetapkan di dalam lauhul mahfuz, annal arda, sesungguhnya bumi ini, yarithuha ibadiyas salihun, akan diwariskan, diberikan, dijadikan kepada orang-orang yang ya orang-orang yang saleh. Nah, kalau seandainya sekarang ini kita ngontrak gitu ya, kok bisa umat Islam kok ngontrak? Nggak mungkin ya. Karena apa? Karena dia pewaris. Namanya pewaris itu dia pemilik, pemilik bumi ya. Jadi kalau pemilik bumi ini nggak mungkin digusur, nggak mungkin diusir, nggak mungkin ngontrak, nggak mungkin bayar uang sewa gitu ya. So, itulah magnet rezeki ya. Inilah landasan-landasan dari banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hal ini ya.
Okay, itu adalah dalil-dalil yang melandasi ilmu magnet rezeki. Bahwa Allah yang menjamin. Kalau Allah yang menjamin, Allah yang memiliki alam semesta ini. Allah memiliki langit, Allah memiliki bumi, Allah memiliki negara kita. Allah memiliki seluruh yang ada di permukaan bumi kita. Allah yang memiliki semua yang ada di dalam dasar bumi. Allah yang memiliki apa yang ada di atas langit. Allah memiliki apapun yang kita inginkan. So, kalau Allah sudah menjamin, maka yuk bismillah. Kita munculkan keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma persoalannya adalah, ada orang yang ketika membaca ayat-ayat itu, merasa dirinya termotivasi, berbahagia, menjadi yakin ya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kebaikan dan rezeki yang berlimpah. Tapi ada orang yang dia nggak yakin dengan ayat-ayat yang baru saja saya bacakan. Anda menjadi orang yang mana? Kalau Anda menganggap bahwa itu hanya sekedar ayat-ayat biasa, ya maka ya memang ayat itu akan menjadi ayat yang biasa. Tapi ketika Anda memutuskan untuk menjadi orang yang yakin sepenuhnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki Anda di dunia maupun di akhirat, ya sekarang akhirat kan masih kepanjangan ya. Mungkin bagi sebagian orang akhirat itu belum tervisualisasi dengan baik. Sekarang ini menghadapi hutang dulu. Oke, yuk kita bicara tentang dunia dulu. Allah menjamin dunia kita kok, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda yakin? Apakah Anda percaya? Apakah Anda memiliki keyakinannya dengan ayat-ayat itu? Kalau Anda memiliki keyakinannya, baru ilmu ini bermanfaat untuk Anda. Kalau enggak, maka ilmu ini memang tidak bermanfaat untuk Anda dan mungkin ya Anda memerlukan ilmu yang lainnya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. So, inilah magnet rezeki ya. Ini adalah landasan kita di awal ya. Yakini dulu ayat-ayat ini. Yakini dulu keyakinan-keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menjamin kebaikan, kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan ya, ketinggian untuk kita. Kalau seandainya kita yakin, maka ya bekas-bekasnya pun sampai sekarang sebenarnya masih terlihat ya, bekas-bekasnya jaminan Allah itu. Ya kalau sekarang mungkin akhirnya ya tinggal bekas-bekasnya ya, teman-teman semua ya. Tapi bekasnya aja itu udah luar biasa. Islam ini pernah memimpin dunia ini selama 7 abad lamanya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lalu kemudian setelah itu gitu ya, sampai di abad ke-7 itu Islam rising, berkembang, lalu kemudian menguasai peradaban dunia ini selama 7 abad lamanya. Ini data sejarah ya, bahwa ternyata Islam ini benar-benar Allah benar-benar mewujudkan janjinya kepada siapa? Kepada mereka yang yakin gitu ya. Nah, kalau sekarang bicara tentang zaman ini misalnya ya, kita lihat yang memiliki pendapatan per kapita terbesar bukan Jepang, bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Korea, bukan ya. Yang memiliki pendapatan per kapita terbesar itu adalah Qatar. Qatar itu pendapatan per kapitanya 150 juta rupiah per bulan ya. Itu besar sekali dan itu terjadinya sekarang gitu. Sekarang di zaman yang ya udah tinggal bekasnya. Nah, sementara dalam buku yang saya baca berjudul Fikih Ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika meninggal dunia beliau memiliki 70 ribu ladang pertanian. Ya, kalau saya kali-kalikan gitu kurang lebihnya ya pendapatan penghasilan dari kebun yang dimiliki oleh Umar bin Khattab adalah 233 miliar per bulan. Ini adalah sebuah angka yang luar biasa. Dan karena angka-angka yang besar inilah akhirnya semua orang yang ada ya di Romawi kemudian di sekitarnya ya dengan mudahnya mereka bergabung ya dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang apa yang terjadi ya? Bukan karena Allah tak mau kasih rezeki, bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya telah mencabut Islam ini, belum. Kita masih memeluk Islam ya. Tapi mungkin tingkat keyakinan kita terhadap agama kita ini masih belum sempurna. So, ilmu magnet rezeki akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kita mencari dan menarik rezeki Allah. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ya, seberapa banyak? Sebanyak yang Anda mau. Ya, sampai
Anda akan mengatakan, ya Allah cukup, ya Allah cukup, ya Allah sudah terlalu banyak rezeki yang Engkau berikan kepadaku, ya. Nah, kalau itu yang sudah terjadi, maka bismillah. So, sebelum kita lanjut ke audio atau ke video yang kedua, pertanyaan pertama dulu kepada Anda yang menonton YouTube ini, apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya bahwa Islam, apakah Anda percaya bahwa agama Allah, apakah Anda percaya bahwa benar-benar ayat yang tadi dibacakan adalah sebuah keyakinan? Percaya nggak? Kalau Anda katakan percaya, maka pertanyaan saya yang kedua, berapa persen kepercayaan Anda? Kalau kepercayaan Anda 50%, maka video berikutnya nggak akan bermanfaat untuk Anda. Kalau kepercayaan Anda 70%, video berikutnya nggak akan bermanfaat untuk Anda. Tapi kalau kepercayaan Anda 100%, yuk bismillah. Kita akan selesaikan persoalan-persoalan kehidupan Anda menggunakan ilmu yang dahsyat ini. So, kita akan lanjut dalam video yang berikutnya. Ya, sampai jumpa. Saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.